Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern, banyak orang muda mengalami kesulitan dalam menemukan jati dirinya. Namun, masih ada yang memilih mengikuti jalan panggilan khusus. Thank you.
berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." Tuhan telah memanggil mereka dengan namanya masing-masing. Lantas, bagaimanakah para generasi muda ini menanggapi panggilan itu? Mari kita saksikan dalam video selanjutnya.